ada janji Tuhan mengenai hidup yang sekarang. Mengenai hidup yang sekarang ada janji Tuhan, bahkan untuk hidup yang akan datang. Jadi untuk apa yang kita sedang kerjakan dan alami di masa kini, kemudian dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ini masih dalam konteks waktu di bumi. Lebih luas lagi, ibadah itu mengandung janji baik selama di bumi maupun nanti di sorga. Haleluya. Karena di sorga, saudara, ada level-level orang. Di mana kita mau menerima, ada satu pengadilan yang namanya pengadilan Bema. Ya, Bema itu adalah pengadilan yang bukan bemo, Bema. Pengadilan di mana kita akan dibagi-bagikan upah menurut ukuran kehidupan kita, pengabdian kita, dedikasi hidup kita di bumi ini. Itu akan diatur di Bema. Kita tidak akan diadili sorga atau neraka lagi kecuali kita meninggalkan Tuhan, atau kecuali kita tetap dalam Tuhan tetapi melalui perbuatan-perbuatan kita, kita menyangkali Dia. Itu materi kemarin yang belum selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ibadah adalah sebuah aktivitas, dan aktivitas ini berdampak bagi hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang dalam dimensi waktu, hidup yang sekarang masa kini maupun hidup yang masa depan, masih dalam konteks di bumi. Dan kemudian saya ulang lagi, bahwa ibadah itu berdampak bagi kehidupan kita, baik dalam konteks masih di bumi, maupun nanti ketika kita sudah ada di sorga. Dan kemudian dimensi, saya bilang sama-sama saya, dimensi. Jadi dimensi adalah sisi spiritual dan sisi natural, ibadah berguna. Karena dipertentangkan dengan latihan badani, bukan? Latihan badani berguna tapi sisi jasmani. Oke? Latihan badani, saya juga mau olahraga, saudara, walaupun cuma jalan kaki, itu berguna buat fisik secara jasmani. Tetapi latihan badani tidak berdampak kepada rohani. Olahraga maksudnya. Tidak berdampak kepada rohani. Karena hanya ibadah yang berdampak kepada jasmani dan rohani sekaligus. Katakan amin. Karena Keluaran 23:25 mengatakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit akan dilalukan. Itu dampak jasmani. Dan kemudian Amos 5 ayat 6, ayat 5, 6 dan seterusnya, kamu harus beribadah dengan cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu dampak menyangkut hidup tubuh, hidup jiwa, dan hidup rohmu. Jadi dimensinya lebih luas. Dan sekali lagi, latihan badan itu baik, tetapi tidak berdampak kepada sisi spiritual kita, sisi rohani kita. Jadi ibadah, ya, ibadah itu adalah sesuatu yang aktivitas yang berguna. Katakan berguna. Atau sebenarnya ini, ibadah itu penting dalam segala hal. Ibadah itu important, penting dalam segala hal. Alasannya karena ada janji. Siapa yang berjanji di situ adalah Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan kalau Dia janji ya, Dia akan jawab ya. Dan itulah kebanggaan kalau saudara dan saya punya Tuhan yang berjanji. Nah, kalau manusia yang berjanji, kita bisa miss, bisa salah dan lain-lain. Tapi sebelum lanjut, saya ingin saudara pahami makna ibadah dalam konteks perjanjian lama. Ibadah dalam konteks perjanjian lama itu digambarkan secara fisik, dan itu berguna untuk konteks kita secara rohani di zaman ini. Mari lihat, ibadah di perjanjian lama selalu ada tempatnya dan selalu ada mesbahnya dan selalu ada korbannya dan selalu ada apinya dan selalu ada korbannya, ada api, dan kemudian ada bau harumnya. Jadi kalau saya kontekskan ke kita saat kita ibadah, ini kata korban adalah apanya kita yang dikorbankan. Kalau di perjanjian lama, daging binatang, daging. Nah, saudara-saudara yang tahu dunia perdagangan, ya, dunia perdagangan lagi. Maksudnya soal daging, ya, soal daging. Daging kalau saudara mau dia awet,
simpan di kulkas, ya. Tapi kalau mau daging itu harum, harus dibakar. Dan Tuhan mencari bukan rasa daging itu, tetapi Tuhan mencari bau daripada daging itu. Nah, saya masuk konteksnya. Kedagingan kita itu sama juga, daging dan daging. Tapi yang satu soma, yang satu sars. Sars kita adalah kedagingan. Kalau ibadah itu menjadi sesuatu yang seperti domba atau kambing atau lembu yang di atas mesbah dibakar. Katakan dibakar. Saya tanya, kalau daging tidak dikulkas, dibiarkan tanpa dibakar, hasilnya? Kalau saudara lihat secara positif, tidak wangi. Tapi ujungnya adalah membusuk. Kedagingan saya, kedagingan saudara, di ibadah itu kalau konteks perjanjian lama itu dibawa di mesbah supaya apa? Dipersembahkan lewat dibakar. Tidak ada korban kambing domba yang direbus. Kambing domba selalu bukan difufu. Ini bukan cakalang fufu ini. Tetapi korban selalu kambing dalam konteks kecuali tepung. Ya, tepung itu korban lain. Tapi korban api-apian selalu korbannya. Korbannya ini bukan korban kecelakaan. Bukannya korban kata itu beda ya. Ini korban bukan ini korban kekerasan. Bukan. Korban ini adalah sesuatu yang secara sadar dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, dia buat korban. Korban apa? Korban. Ya, itu beda ya. Jadi jangan salah paham kata korban. Korban di sini bukan adalah dia dikorbankan. Korban adalah sesuatu aktivitas yang sengaja dalam rangka dibuat untuk Tuhan disenangkan. Itu yang namanya korban. Korban perasaan karena tidak mau melawan, korban perasaan karena tidak mau membantah, itu membuat saudara punya hidup berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara balas kejahatan dengan kejahatan, itu dagingnya tidak dibakar. Dan kalau dipelihara lama, maka daging di atas mesbah akan menghasilkan ulat. Tidak ada binatang yang berulat yang tidak berbau. Betul? Tidak ada binatang yang berulat yang tidak berbau. Jadi saudara-saudara, ibadah kalau lihat sederhana di perjanjian lama, itu ada sesuatu yang sifatnya dikorbankan. Dan kalau lihat di perjanjian baru, ibadah itu konteksnya adalah sesuatu yang membuat seseorang berubah. Pelangi. Kalau di perjanjian baru, sesuatu yang membuat seseorang berubah. Itu nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Ini belum, baru pendahuluan. Jadi ibadah konteks perjanjian lama, ada tempat, ada mesbah, ada korban di atasnya. Itu Ishak pernah hampir di, itu nyaris ya, pernah ada dipersembahkan. Kemudian ada api, kemudian ada bau yang harum naik. Itu sebabnya korban Habil diterima. Karena korban Kain bukan sesuatu yang seperti binatang yang harus dikorbankan. Dan saudara bisa enggak membakar seekor domba atau seekor anjing di atas mesbah sebelum membunuhnya, sebelum menyembelihnya? Tidak, bukan tidak boleh, tidak bisa. Karena pas saudara pasang, dia lari. Betul? Demikian dengan hidup kita. Mematikan daging adalah bagian daripada ibadah. Haleluya. Karena tanpa mati daging kita, kita akan menjadikan ibadah sebagai sumber keuntungan duniawi. Tapi sebenarnya keuntungan, nanti saya akan tunjukkan ayatnya sebentar, semoga kita nyampe ke sana, bahwa keuntungan memang lahiriah sudah dijanjikan. Tapi ibadah bukan untuk kejar keuntungan lahiriah. Katakan amin. Itu sudah satu paket. Saudara beli motor besar, ya moge, motor gede, kemudian ada bonus helm. Saudara bawa pulang motornya atau helmnya? Motor dan helm. Tapi orang-orang yang cuma cari bonus bawa pulang helmnya, motornya tidak. Ibadah itu helmnya berkat jasmani, tetapi motornya adalah kita berubah. Katakan amin. Jadi intinya seperti itu, harus kita tangkap janji Tuhan di balik aktivitas ibadah. Bagaimana caranya? Saya masuk pada kamar
bagaimana membuat janji Tuhan di balik ibadah itu efek atau efektif pada kita, berdampak atau kita terdampak, supaya jangan beribadah tapi dampaknya tidak terdampak atau tidak terjadi. Saudara, saya percaya setiap orang bertemu pejabat besar, pejabat tinggi, pasti ada perubahan, paling tidak ada kebanggaan, biar cuma selfie, ya toh. Apalagi kalau kita bertemu dengan raja di atas segala raja. Kita bertemu Tuhan hari ini, katakan amin. Jadi kita tidak hanya bertemu dengan pemain musik, kita bertemu dengan WL singer, kita bertemu Tuhan. Dan kita ada di altarnya Tuhan, amin. Mesbah, altar itu sama. Dan di altar ini ada sesuatu yang sedang dipersembahkan. Bukankah saudara datang ini adalah sebuah korban? Katakan amin. Korban karena apa? Saudara boleh memilih untuk tinggal di rumah, bukan? Dan kalau saudara memilih tinggal di rumah, tidak ada polisi yang akan datang saudara untuk menangkap saudara, bukan? Karena itu adalah hak asasi. Dan kalau kita bisa datang, tadi malam kita capek, sudah jam 2, jam 3 baru tidur, tapi saudara masih bisa datang ibadah, nah itu merupakan satu pengorbanan. Kadang kita datang di sini juga karena suasana hati tidak utuh, tidak lengkap, tapi kita mau tetap datang pada Tuhan, itu sebuah pengorbanan. Dan kalau kita bakar itu di hadirat Tuhan, Tuhan mencium bau yang harum. Amen. Ketika Nuh mempersembahkan korban bakaran, bau harum naik sampai menyentuh sorga. Dan Tuhan buat kafanan. Mulai hari ini, sejak aku mencium bau harum dari persembahan Nuh, aku tidak akan membinasakan lagi bumi dengan air bah. Dan sampai hari ini, walaupun banjir bandang masih ada, tapi tidak akan pernah air bah zaman itu terulang, karena Tuhan sudah pegang janjinya. Dan tandanya aku lepaskan di langit itu busurku, taruh di langit untuk mengingat janjiku, bahwa korban yang kita naikkan kepada Tuhan berdampak ke kita, tapi juga berdampak ke Tuhan. Haleluya. Tuhan terdampak ketika ia mencium sesuatu yang harum dari hidup kita. Ketika saya di toilet, saudara, saya ada gangguan sedikit fisik. Saya merenung di dalam, ternyata penghambat terbesar dari kuasa ibadah adalah daging kita sendiri. Daging, saudara, daging itu menuju kepada kedagingan, bukan daging tangan, kaki, dan saudara pulang di rumah, daripada tangan dan kaki ini membuat saya masuk neraka, lebih saya potong. Jangan itu ya, jangan salah paham, bukan daging soma. Nah, saudara-saudara, bagaimana supaya kita punya janji Tuhan itu terhadap kita bisa berdampak dan kita mengalami atau dapat menghidupinya, tidak hanya mendengar tapi kita juga mengalami, ya. Yang pertama adalah, katakan yang pertama, saya berharap saya bisa selesai karena selama ini saya khotbah 1-2 poin selesai karena waktu. Nah, saya berusaha supaya waktu dan poinnya bisa paralel jalan sama-sama. Yang pertama, supaya berdampak janji Tuhan bagi kita, poin-poin yang saya bagikan, perhatikan yang pertama, ibadah harus dilakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Harus dilakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Katakan amin. Ya, haleluya. Saya ada pernah punya status mengatakan begini, ini dalam konteks ibadah, gereja tradisional berpusat kepada bagaimana memuaskan kepentingan manusia. Tetapi gereja original adalah berpusat bagaimana memuaskan atau mementingkan kepentingan Tuhan. Mari kita lihat, jangan lupa ibadah itu ada dua konsep. Konsep kerajaan Allah dan konsep kerajaan dunia. Saya contohkan kerajaan dunia punya cara ibadah, supaya saudara bisa membedakan, kan? Kalau saudara bisa melihat sesuatu itu dan saudara belum mampu membedakan, maka ketika ada pembanding, maka lebih mudah. Ya, ada pembanding. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih buruk, kita kelihatan baik, bukan? Lagi, kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih buruk, kita kelihatan baik. Tapi kalau kita yang sekarang bandingkan dengan orang yang lebih baik di atas kita, kita kelihatan lebih buruk. Jadi kalau ada pembanding, supaya kita tahu posisi kita dalam hal ibadah, kepentingan siapa yang sedang kita kerjakan, supaya kualitas ibadah, kuasa ibadah jangan lewat. Katakan amin. Keluaran 8:25-26. Lihat konsep ibadah yang
sedang dijalani, saya mau arahkan saudara untuk mengerti satu hal, tapi pelan-pelan ya, sabar. Semoga ini bisa tercetus dan bisa ditangkap. Keluaran 8:25-26. Keluaran 8:25-26. Minta bantuan saudara-saudara, boleh bantu saya membaca. Keluaran 28:25-26. Keluaran 28 ayat yang ke-25. Firman Tuhan, kedua ujung lain dari 28. Keluaran 28. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Ya, oke, terima kasih. Waktu Musa diutus mengeluarkan Israel dari tanah Mesir, tujuannya supaya Israel bisa beribadah kepada Tuhan, dan itu beribadah di satu tempat yang sudah ditetapkan, yaitu di tanah Kanaan. Waktu mujizat, tula bagi Mesir, tapi mujizat bagi Israel, ya. Tula bagi Mesir, mujizat bagi Israel terjadi. Musa bilang pada Firaun, biarkanlah kami pergi. Tapi Firaun tawar, dia tawar begini. Kamu mau ibadah? Iya. Kamu betul-betul mau ibadah? Iya. Beribadah juga di sini, di Mesir. Kenapa enggak boleh ibadah di sini? Ingat baik-baik, beribadah di Mesir. Artinya Firaun menawarkan ibadah pola Mesir, cara Mesir. Jadi Firaun menawarkan, kamu tidak usah ibadah di tempatmu. Ingat baik-baik bahwa tempat ibadah ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan oleh Mesir. Allah menempatkan kita untuk ibadah bukan menurut pola, cara, tempat Mesir. Haleluya. Dan Firaun bilang, kami ibadah sini saja. Tapi Musa bilang, tidak bisa kami ibadah. Bahasanya begini, kami tidak bisa ibadah campur dengan orang Mesir. Setuju? Katakan amin. Kita tidak boleh campur atau kita tidak boleh ikuti cara Mesir. Saudara, cara Mesir ibadahnya adalah Tuhan itu jadi alat untuk kepentingan Mesir. Tangkap? Allah mereka, minta maaf ya, Allah dari orang-orang yang bukan mengalahkan Kristus, itu sebenarnya, minta maaf, filosofinya, Allah mereka, Allah Mesir, adalah hamba orang Mesir. Pelangi. Yang ciptakan piramida, Sphinx, dan lain-lain, manusia. Kemudian di dan kemudian untuk kepentingan Mesir. Kalau Israel tidak, kita ibadah konteks Israel, Musa bilang, nah ini kita harus ibadah menurut pola Tuhan, cara Tuhan. Polanya sudah ada sejak zaman Habel. Ada mesbah, ada korban, ada api, ada bau harum. Itu pola yang diajarkan sejak nenek moyang. Dan itu turun menurun sampai sekarang. Itu masih berlaku di Israel. Sejak Yesus, maka itu diubah. Karena korban yang sebenarnya adalah anak domba Allah. Siapa? Yesus Kristus. Sekali dipersembahkan untuk selamanya. Dan pola itu diubah dengan cara sekarang yang kita persembahkan adalah hidup kita. Halo, hidup kita adalah korban saat ibadah. Kita bawa datang ibadah karena kita bawa hidup kita. Dan ini bukan sisa waktu kita.
ini memang kita persembahkan, bahasanya Paris takna, mempersembahkannya dengan rasa hormat di hadapan seorang raja hidup kita. Nah, kemudian Musa bilang nggak bisa. Dunia tawar lagi. Bolehlah kalau jangan ibadah di sini. Kan kalau campur dengan kita, campur filosofi, campur kepercayaan, menjadi campuran, itu namanya sinkretisme. Sama-sama menyatukan semua yang baik, akhirnya Tuhan dijadi satu. Tuhan kita cuma satu. Katakan amin. Cuma Tuhan Yesus Kristus dan yang ada lawan. Amin. Tidak ada yang sebanding dengan dia dan tidak ada yang setara. Dan tidak boleh dicampur. Yesus saja. Mari, Firaun tawar lagi. Sudah, kalau kamu tidak mau ibadah sini, ayo lihat seperti yang Tuhan mau ibadah kita. Seperti yang Tuhan kehendaki. Keluaran 8, loncat ayat 28. Ayat 28, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Ya. Doalah untuk aku. Kamu mau ibadah? Iya, Firaun. Ingatlah Firaun, Nebukadnezar, Herodes dengan Antikris satu roh. Ulang. Firaun, Nebukadnezar, Herodes dan Antikris itu satu roh. Roh mereka itu pengen kita tidak ibadah yang benar. Katakan amin. Jadi Firaun bilang apa pada Musa? Baik, boleh. Aku akan membiarkan kamu Musa pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu dan tidak campur dengan kami. Naik level ini. Tapi kamu pergi ke padang gurun hanya, katakan hanya. Hanya jangan terlalu serius kalau ibadah. Jangan terlalu jauh atau jauh, jangan saya langsung terjemahkan. Jangan terlalu sungguh-sungguh, bro. Kalau ada waktu lah datang ya. Kalau lu lagi capek, ya boleh istirahat saja. Jangan terlalu serius, jangan terlalu sungguh-sungguh, jangan terlalu rohani. Betul? Supaya apa? Kalau kita cuma dekat-dekat Mesir kan gampang balik tuh. Haleluya. Kalau cuma dekat-dekat Mesir, orang kalau cuma dekat-dekat Mesir, mengapa Israel dibawa ke tanah Kanaan melewati padang gurun? Supaya tidak gampang balik ke Mesir. Karena Tuhan tidak mau, bukan cuma tanah Mesirnya, pola pikir orang Mesirnya. Itu Tuhan tidak mau, dan itu adalah representasi daripada dunia. Cara ibadah dunia, jangan terlalu lama kok ibadah. Amin. Jangan terlalu panjang kok khotbah. Khotbah kok panjang-panjang kalau malah. Kami mendengar capek. Yang mendengar saya capek apalagi yang berkhotbah. Betul? Haleluya. Jangan terlalu, ya, torangkan ini masih manusia. Ingat baik-baik kalimat-kalimat ini adalah spirit of Firaun. Firaun itu suka kita ibadah. Dia izinkan, tapi jangan terlalu sungguh-sungguh. Masa setiap minggu mana ibadah? Sekali-sekali kayak jalan-jalan kalau ada urusan. Saya ingin bagikan ini supaya kita jangan kehilangan berkat. Berkat ini bukan dimensi natural saja, jasmani, tapi dimensi rohani. Haleluya. Mari saya khotbah pelan-pelan supaya tidak terasa keras. Ibadah harus serius dan tidak boleh setengah-setengah hati. Kalau saudara merasa ada waktu datang, tidak ada waktu, saya capek, dan biasanya kembali cuma jawab oke. Karena apa? Iblis lewat Firaun, Antikris sedang melakukan itu di zaman kita sekarang. Halo. Jangan terlalu apa istilahnya? Jangan terlalu sok rohani. Kebanyakan juga orang begitu kok. Coba lihat di jam-jam ibadah hari Minggu pagi. Banyak orang Kristen di jalan, bukan? Puji Tuhan kalau sore ada orang masuk gereja. Sedang sebuka paginya nak masuk, sebuka sore dia nak masuk. Itu spirit itu harus bersih dari kota kita. Supaya ibadah itu berdampak pada kita. Sebab dengan ibadah yang tidak terlalu jauh, makin lama orang akan rasa, sama saja, ibadah tidak ibadah ternyata sama. Betul?
Kenapa? Karena ikut pola Firaun. Kalau mau panas, panas kalian. Haleluya. Kalau mau sungguh-sungguh sekalian. Supaya tidak terlalu keras. Kalau mau sungguh-sungguh sekalian. Kalau mau main-main, silakan main-main. Amin. Kalau ibadah itu penting, kita harus menghargai waktu ibadah. Amin. Nah, saya lebih pelan lagi. Jangan anggap Tuhan itu second opinion, second option. Pilihan kalau ada waktu. Halo, kita lelah. Saudara kalau bilang lelah, saya setiap kali berkhotbah tidak mau cengeng. Saya tidak mau bilang apa kondisi tubuh saya. Tapi saya tahu bahwa ibadah mengandung janji. Haleluya. Firaun bilang, "Nggak usah terlalu sungguh-sungguh, bro. Bro ini mau jadi pendeta kah?" "Ya, saya ibadah bukan menjadi pendeta, bro. Saya ibadah karena saya mau mempersembahkan hidupku, karena hidupku dari Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan. Dan aku akan ke Tuhan nanti. Nah, bagaimana saya tidak ibadah?" Ingat baik-baik, kualitas ibadah menentukan kualitas berkat. Amin. Saya lebih rendah lagi. Kualitas ibadah menentukan kualitas berkat. Yes. Amin. Lebih rendah lagi. Malas ibadah membuat berkat malas datang. Ya, amin. Amin. Adil enggak? Berkat saudara selalu minta tepat waktu Tuhan. Tuhan, berkat kok terlambat Tuhan? Kalau Tuhan balas, lebih pelan lagi. Jangan minta Tuhan cepat-cepat memberkati kita kalau kita tidak cepat-cepat respon Tuhan punya kepentingan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, karena saya makin rendah, haleluya juga makin rendah. Haleluya. Haleluya. Jangan jauh-jauh bro kalau ibadah. Saya ingin saudara spirit ini saudara kenali supaya saudara jangan ditipu oleh spirit ini. Roh ini menipu banyak orang. Tidak usah jauh-jauh ibadah. Haleluya. Jangan terlalu serius. Jangan terlalu sungguh-sungguh. Kemudian, lihat rohaninya Firaun. Berdoalah untuk aku. Bro, kalau perlu ibadah, titip doa ya saya. Titip doa kita, tidak sempat masuk gereja, titip doa. Doa tidak dititip, saudara-saudara. Ini yang salah selama ini kita titip doa. Kalau kita doakan kamu, kamu sendiri tidak doa, titipan doa itu berguna? Tidak. Kalau saya dorong sudah punya mobil, saudara tarik rem tangan, maju mobilnya. Kita yang masuah. Setuju dengan saya katakan amin. Titip doa itu tidak alkitabiah. Karena kalau kita sendiri tidak maju, bagaimana kita berdoa? Orang bilang, oh, kita berdoa supaya kita diberkati. Ini Firaun punya tipe. Marco, kalau pergi ibadah titip doa ya, titip doa kembali cepat naik badan. Sama dengan Marco misalnya. Titip doa, kalau orangnya juga mau datang ibadah, doakan kita untuk ibadah hari ini. Sama-sama telah ibadah, baku titip doa, baku kesekuan. Masuk ke cerita. So, satu bulan jalan masuk gereja, titip doa ya, titip doa. Apalagi kalau gembala, titip perpuluhan. Haleluya. Saudara mau tangkap dengan saya, haleluya. Apa yang saudara tangkap? Firman harus ditangkap supaya roh kita bisa lebih terbuka. Halo, halo, haleluya. Baru Firaun bilang, oh oke. Karena Musa bilang kita tidak boleh ibadah cuma dekat-dekat. Kita mesti ibadah, mesti kalau memang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua dari masih poin pertama ini, Keluaran pasal 10 ayat 8-10. Sudah jangan tersinggung ya, karena ini saya sedang mengajarkan tentang bagaimana janji ibadah itu efektif berdampak pada kita. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Haleluya. Keluaran 10 ayat 8-10. Mohon bantuan baca. Keluaran 10 ayat 8-10. Firman Tuhan. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah, beribadalah kepada Tuhan Allahmu. Siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa,
kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. 10. Ayat 10. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Coba lihat ayat 11. Ayat 11, coba lihat. Ayat 11. Ah, lihat ini. Bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, ya. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Oke, sekarang Firaun bilang boleh. Boleh sungguh-sungguh, tapi siapa-siapa satu mau beribadah? Ayat itu bilang kan? Siapa-siapa satu mau masuk gereja? Betul? Ini cerita Firaun. Firaun itu tawar-menawar, dan ini pola ini berulang. Halo, siapa-siapa tunggu ibadah? Musa jawab, suami, istri, anak-anak, sampai kambing domba. Anak laki-laki, anak perempuan. Tuh, di ayat berapa itu? 9. Bapak, ibu, kami akan pergi, orang muda dan tua. Anak laki-laki kami dan anak perempuan. Juga dengan kambing domba dan lembu sapi, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan, selebrasi untuk ibadah untuk Tuhan. Jadi ketika Musa bicara, ini Firaun tawar, enggak usah kok selalu masa semua mau pergi, kok siapa yang menjaga rumah. Begitu. Haleluya. Betul? Ini konsep yang dunia tawarkan dan banyak orang percaya itu. Tapi kita harus naik level. Katakan amin. Tidak mudah, tetapi kita harus berjuang. Haleluya. Ini poin ini sudah saya dapatkan dari sejak hari Senin. Firman ini saya dapatkan dari hari Senin. Sejak saya pulang dari Langoang, saya bertanya Tuhan, saya dapatkan ini sudah secara ya. Jadi Musa ditawarkan boleh, tapi jangan pergi semua. Lihat, jahat kamu punya maksud kan. Anak-anak, kalau kamu ibadah, anak-anak tinggal. Oke, ayat berapa itu anak-anak? Ayat 11. Ayat 11. Kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki maksudnya. Dan beribadahlah kepada Tuhan, tapi laki-laki saja. Artinya sebagian dari kitab, Firaun bilang, tidak usah. Atau begini, gantian. Nah, ada sebuah cerita, saudara ya. Ada satu bapak ketika ke gereja. Bapak ada hadir. Iya, mana ibu? Oh, kasihan ada jaga rumah. Maklum sekarang kan banyak pencuri. Oh, iya. Berikut ibu datang. Oh, mana bapak? Oh, bapak ada jaga anak-anak, kesian. Kenapa? Ya, anak-anak kan sekarang zaman penculikan anak. Oh iya kan. Berikut, ibadah berikut, anak-anak datang. Mana mama bapak? Mana mama bapak udah mau baso. Oh, haleluya. Kemudian ada pesta. Gembala ketemu dengan ibu. Ibu, mana bapak? Oh ada, bapak ada. Kok anak-anak? Dari yang pertama sampai ketujuh lengkap. Waktu gembala berkesimpulan, kalau rek ke gereja gantian, kalau ke pesta rombongan. Nah, itu yang harus kita renungkan baik-baik. Hati-hati saudara, ibadah sedang spirit daripada apa yang sedang saya bagikan. Coba mengerti atau tidak mengerti, tapi spirit itu sedang beroperasi. Spirit itu sedang beroperasi supaya apa? Kita tidak terlalu jauh, atau kita ibadah tapi sebagian-sebagian. Atau saudara-saudara, ada satu lagi, karena Musa ngotot, tetap kami semua yang harus ibadah. Kami tidak mau seperti pola Firaun. Apa yang kami terdengar dari Tuhan, kami, bapak, ibu, suami, istri, muda, tua, anak kecil, perempuan, laki-laki, korban, kambing domba, kami semua harus ibadah. Totalitas dari segala sesuatu kami harus ibadah. Dan ini adalah ajaran firman, katakan amin. Supaya saudara jangan, walaupun memang ada kenyataan kita bergantian ibadah, tapi pola pikir kita, mindset kita harus naik. Katakan haleluya. Harus naik supaya tahu apa yang Tuhan mau. Ditawar lagi oleh Firaun. Keluaran 23 ayat 15. Keluaran 23 ayat 15. Ini masih di poin pertama. Keluaran 23 ayat 15.
Kita baca 34 ayat sorry. 10 tadi, di mana yang mereka disuruh boleh ibadat, saya lupa catat. Di mana mereka disuruh ibadat tapi tidak usah bawa kambing domba, di pasal 10 tadi. Coba lihat, coba bantu lihat. Di mana di pasal itu boleh ibadat Firaun bilang boleh, tapi tidak usah bawa kambing dombamu ya. Haleluya. Ada dapat saudara di Keluaran 10 tadi atau Keluaran berapa? Jangan bawa kambing domba. Kalau tidak dapat, tidak masalah. Ayat 24. Coba ayat 24. Ya. Ini Firaun tawar lagi. Tawar menawar ini. Karena Musa tidak mau tinggal dengan pola Firaun. Musa menerobos. Katakan menerobos. Katakan sekali lagi menerobos. Karena ibadah itu harus kita yang menerobos. Haleluya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, oke. Kamu tidak mau cuma dekat-dekat, kamu mau masuk jauh lebih dalam bersama Tuhan. Kemudian kedua, kamu tidak mau hanya sebagian-sebagian, tapi kamu mau pergi semuanya. Oke. Tapi sekarang, pergi. Beribadahlah kepada Tuhan, tapi hanya kambing dombamu, hanya dan tapi sudah sama. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggal. Juga anak-anakmu boleh turut ya, besok kasih deh anak-anak boleh, mama papa orang tua muda boleh silakan, tapi tidak usah bawa kambing dombamu. Masih ingat ada ayat yang mengatakan begini, di mana hartamu berada di situ hatimu. Haleluya. Jadi bagi Firaun, bagi dunia, bagi spirit of antichrist, mereka mau kita ibadah tapi persembahan hidupnya tidak usah bawa, karena kambing domba adalah apa yang akan kita persembahkan dalam konteks itu. Halo, kita datang ke hadirat Tuhan jangan dengan tangan hampa. Ada ayat yang mengatakan itu dalam Ulangan 16 ayat 16. Tuhan mengajarkan kita datang ke hadirat Tuhan jangan dengan tangan hampa. Ini bukan soal uang saja, tapi soal apa yang kita persembahkan. Di perjanjian baru, kalau kita pertemuan ibadah, ada orang menyanyi, ada orang bermazmur, ada orang berbahasa roh, ada orang bernubuat, ada sesuatu yang dipersembahkan untuk membangun bersama. Nah, di ayat itu, saudara-saudara, bagian akhir kalimat ini, baca dari kata jangan, 2-3. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Maka Musa jawab pada Firaun, Firaun kami ini punya pola ibadah, kami pergi di satu tempat, ada mesbah, kemudian di atas mesbah ada korban kambing, domba, lembu, sapi, dan korban itu kami sembelih, kami bakar, dan berbau harum pada Tuhan. Kalau kambing domba kami tinggal di Mesir, siapa yang kami korbankan? Setuju dengan saya, tertangkap? Ya. Ada sesuatu yang kita bawa. Saudara, kalau sakit, saudara datang ibadah, itu pengorbanan yang Tuhan hargai. Amen. Haleluya. Saudara capek, tapi saudara masih datang ibadah, itu adalah pengorbanan yang Tuhan salut. Haleluya. Mungkin saudara tidak punya apa-apa, saudara berusaha untuk datang, tidak punya kesibukan, saudara masih bisa datang cari Tuhan. Itu adalah pengorbanan. Amen. Tidak datang dengan tangan hampa. Amen. Tidak datang dengan tangan kosong. Saudara, ada banyak orang hanya gara-gara kelop satu ciri, dia tidak datang ibadah. Karena DP perasaan sudah tersinggung, dia bilang nanti minggu depan. Yuk. Minggu depan DP kos kaki hilang sebelah, nanti minggu depan. DP minggu depan lagi, DP kacamata pincang, nanti minggu depan. Karena apa? Semua yang kecil-kecil itu kalau kita jadikan sebagai sebuah komitmen berkorban, biarlah saya datang tanpa kos kaki sebelah. Karena saya datang ke Tuhan, Tuhan tidak lihat kos kaki saya. Amin. Haleluya. Itu adalah sebuah pengorbanan. Biarlah saya capek. Itu sebabnya kalau malam minggu jangan bercapek untuk sesuatu yang tidak perlu capek. Setuju dengan saya, katakan amin. Malam minggu jangan bercapek untuk sesuatu yang tidak perlu capek, supaya ibadahmu bisa tidak terhalang oleh kecapeanmu. Sebab kalau kita dengan begitu lama-lama Tuhan capek melihat kita. Katakan haleluya. Hidup kita tergantung Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita ibadah, saudara-saudara, Tuhan janji kita akan diberkati. Roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati, segala penyakit akan dilalukan. Tapi jangan ikut pola Firaun.
Firaun bilang, kamu ibadah saja di Mesir, campur dengan Mesir. Saudara-saudara, solidaritas itu baik, tapi Tuhan yang benar cuma satu. Pelangi, solidaritas itu baik, kebersamaan itu baik, tapi Tuhan yang benar cuma satu. Cuma Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi campur dengan Mesir boleh. Tuhan bilang kalau dalam konteks ibadah bagi orang Mesir, ibadah Israel adalah kejijikan, betul? Sebaliknya bagi Tuhan, ibadah orang Mesir juga adalah kejijikan. Kalau mereka jijik dengan kita, mengapa kita tidak titik-titik dengan mereka? Haleluya. Naik level, katakan naik level. Solidaritas itu baik. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan yang benar cuma satu. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Saling berkunjung boleh, mengucapkan suatu boleh, tapi kompromi ajaran tidak dibenarkan. Tuhan mau kita kalau keluar dari Mesir, keluar betul-betul. Amin. Kalau mau ibadah, jauh-jauh dari Mesir. Amin. Karena Firaun tawarkan ibadah saja di Mesir. Musa bilang no. Ibadah tapi jangan jauh-jauh. Musa bilang no. Ibadah tapi jangan semua pergi. Musa bilang no. Ibadah tapi tidak usah bawa sesuatu pada Tuhan. Musa bilang no. Ya, amin. Katakan amin. Ya. Saudara datang ibadah ini adalah sebuah pengorbanan. Apalagi saudara ada yang mau ibadah dua kali, ini pengorbanan dan Tuhan suka dengan pengorbanan. Saudara tahu bahwa kambing domba yang dibakar di atas mesbah makin lama makin dibakar makin harum. Haleluya. Ada yang lain, makin lama makin dibakar sampai angus. Ya memang korban itu harus tuntas habis. Karena kalau ada sisa dibiarkan dia mau membusuk. Ibadah kita total untuk Tuhan Yesus. Ibadah kita total bukan karena ada waktu. Total kita yang saudara sering nyanyi, ku beri yang terbaik. Saya periksa hati saya, apakah saya telah memberi yang terbaik dalam ibadah? Saya periksa. Saudara tidak usah, saya tidak periksa hati saudara. Saya periksa hati saya sendiri. Karena hati saya dengan ibadah saya berhubungan dengan perlindungan Tuhan atas saya, berhubungan dengan berkat Tuhan atas saya. Periksa hatimu sendiri, karena Tuhan tahu hatimu dan kau tahu hatimu. Saya tidak ingin seperti apa yang Firaun tawarkan. Ibadah saja di sini, campur kita. No. Ibadah tapi jangan jauh-jauh, jangan terlalu serius. Pasti juga orang kebanyakan begitu. No. Ibadah tapi jangan semua. No. Ibadah tapi jangan bawa apa-apa, yang penting hadir. No. Bukankah ada orang tubuhnya di ibadah tapi pikirannya di rumah? Haleluya. Bukankah ada orang di ibadah tapi pikirannya ada di kompor yang lupa dimatikan? Betul. Kita harus bawa total. Masih ingat Maleakhi bilang apa? Maleakhi bilang, cobalah bawa kepada bupatimu binatang cacat. Kalau bupatimu menerimanya, maka aku juga akan menerimanya. Ibadah tidak boleh bawa barang, binatang cacat. Amin. Catat baik-baik ini dan jangan cacat. Bahwa jangan bawa binatang yang cacat, karena Tuhan mencatatnya. Karena Tuhan mau totalitas persembahan itu, kalau boleh tanpa keruh, tanpa cacat. Karena Tuhan itu suka sesuatu yang terbaik. Dan kalau saudara berharap yang terbaik dari Tuhan, tidak adil kalau saudara tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan. Setuju dengan saya bilang haleluya. Saya bilang agak pelan. Kalau saya berharap yang terbaik dari Tuhan, tidak adil kalau saya tidak memberi yang terbaik pada Tuhan. Tidak adil. Saudara mau adil dengan Tuhan? Dan saudara juga pengen Tuhan adil dengan kita. Oke. Yang kedua, agar janji Tuhan di balik ibadah dapat kita raih. Ayat yang sangat terkenal, Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25.
Janganlah kita apa? Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati semakin dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Sudah tahu menjauhkan diri artinya seperti ini. Menjauhkan diri itu seperti ini. Saya jelaskan konteksnya. Kawanan kambing domba selalu berkumpul. Selalu berkumpul. Dan salah satu kekuatan dari kawanan kambing domba ini melawan singa, beruang, dan lain-lain adalah semakin mereka rapat bersatu, semakin serigala tidak mudah memangsa mereka. Singa tidak mudah. Karena begini, itu domba kalau bagian lingkaran luar, domba terluar itu akan berlari secara berurut dan melingkar. Jadi musuh menerkam mereka bingung menerkam yang mana. Tetapi jika ada satu domba terlepas dari kumpulan, aku kalau sampai waktuku yang dari kumpulan yang terbuang, pada waktu seekor domba terbuang, terpisah atau pakai kata ini ada jauh dari kawanan, mana lebih potensial ditangkap, yang ada di kawanan atau ada yang jauh? Yang jauh. Haleluya. Ketika domba sendiri-sendiri, saudara, untuk supaya ingat, dengan bertemu ibadah ini kita saling menguatkan, bukan? Dan menguatkan itu bukan menguat-nguatkan. Kekuatan kita adalah firman dan Roh Kudus. Haleluya. Kalau saudara pergi ke rumah sakit, kemudian saudara lagi sakit kanker, dokter akan menawarkan apa? Sudah saya kuat saja, tidak masalah kok ini kanker ini, bertahan saja, kurang tunggu waktu kok ini, atau ada tumor. Dokter selalu, hampir selalu, dia langsung bilang, operasi. Dok, belum ngadoi, operasi. Dok, operasi. Karena dia tahu, masalahnya bukan pada menghibur-hibur, tetapi masalahnya adalah pada tindakan. Tindakan secara medis untuk bisa keluar dari pergumulan itu. Di ibadah kita bukan dihibur, tetapi kita dioperasi. Dikeluarkan bagian yang selama ini menghalangi kita supaya kita makin berkenan menjelang hari Tuhan, bukan? Ya. Haleluya. Saya saudara bicara agak pelan karena saya sedang menghemat tenaga. Saya percaya saudara tetap bersemangat. Saudara yang bersemangat bilang haleluya. Kata kuncinya, ibadah harus dilakukan semakin giat. Semakin giat. Katakan bersama-sama, semakin giat. Apa yang saudara tangkap dengan begini? Apa yang saudara tangkap dengan siklus? Siklus itu apa? Naik turun dan berputar. Tetapi orang benar punya grafik seperti cahaya fajar dari pagi hari sampai rembang. Kenapa sampai rembang? Karena tidak boleh rembang karena dia mau turun. Jadi titik kulminasinya ada anti kulminasi. Puncaknya harus sampai puncak. Orang benar itu kalau ibadah dulu agak kurang, sekarang harusnya harus lebih naik. Bukan dia terbalik. Dulu rajin sekali, sekarang mulai berubah. Karena bukan itu yang Tuhan mau menjelang hari Tuhan. Kata giat, katakan giat. Giat adalah satu aktivitas, proses aktivitas yang progresif. Yang makin lama kalau saya rangkap saudara-saudara, matahari dari pagi ke rembang tengah hari paling tidak ada tiga yang makin. Ada tiga yang makin. Satu, makin lama makin tinggi. Dua, makin lama makin terang. Ya, orang tempat itu bilang, so terang ini. Haleluya. Terang. Dan yang ketiga, makin lama makin panas. Makin lama makin hangat dengan Tuhan. Amin. Itu barulah orang benar punya progresif growth, pertumbuhan secara progresif dan semakin giat. Sentuh kiri kan, semakin giat bro, semakin giat. Katakan haleluya.
saya tanya, giat ini dari Tuhan atau dari kita? Dari kita. Dari kita. Haleluya. Sudah tidak marah dengan saya, bukan? Yang marah juga pasti paling jangan terlalu serius. Setelah ketemu, saudara senyum lagi dengan saya, bukan? Haleluya. Semakin giat melakukannya adalah kehendak Tuhan. Dalam rangka supaya apa? Supaya janji-janji Tuhan bukan hanya sorga telinga. Haleluya. Katakan haleluya. Yang ketiga, ibadah yang pertama dilakukan seperti yang Tuhan mau, bukan seperti dunia mau, Firaun mau, ya. Dua, ibadah harus dilakukan semakin giat karena menjelang hari Tuhan. Jangan terbalik. Makin ikut, makin lama ikut Tuhan, makin melempem. Bukan itu yang Tuhan mau. Saya percaya sudah tangkap firman ini. Makin giat. Haleluya. Firman kemarin mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Makin takut gentar artinya makin hormat Tuhan. Dan ini akan terus-terus membuat saudara bergairah, bersemangat, berkobar-kobar. Karena ibadah ternyata mengandung janji. Baik untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Ini sebuah perjuangan bagi seorang pendeta gembala untuk memberi makan. Saya percaya saudara mulut saudara, roh saudara sedang terbuka dan sedang mengunyah firman ini. Yang ketiga, ibadah harus dilakukan untuk mengalami perubahan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Lama saudara sudah hafal ayat ini bukan? Tapi saudara lihat kaitan ayat 1 dengan kaitan ayat 2. Kaitan ayat 1 dan 2, filosofi perjanjian lama tentang ibadah, saudara sudah tahu. Karena itu, karena apa? Karena segala sesuatu dari Dia, kan ayat sebelumnya, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, kemuliaan untuk Dia selama-lamanya. Karena itu, jadi kata karena itu mana? Itu yang pasal 11 punya cerita. Karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia, kemuliaan bagi Dia. Karena itu semua, dan di pasal 11 juga dikatakan, perhatikan kekerasan dan kemurahan Allah. Karena ada yang dikerat dan ada diokulasikan. Karena pasal 11, maka pasal 12 ada. Dia bilang, karena itu. Ada teman saya berkhotbah di pejudul. Saudara hari ini khotbah saya judul. Karena itu. Ih, khotbah apa ini karena itu? Setelah dia masuk, baru dia kasih tahu pasal 11 itu. Itu karena pasal 12. Karena pasal 11, maka pasal 12 ada. Itu. Yang mengerti, mengerti. Haleluya. Yang belum mengerti, mari berdengar. Berusaha mengerti. Haleluya. Karena itu semua dari Tuhan. Ingat, berkat dari Tuhan. Posisi kepercayaan pelayanan dari Tuhan. Promosi dari Tuhan. Kesehatan dari Tuhan. Dompetmu berisi dari Tuhan. Orang sayang torang karena Tuhan. Torang punya sesuatu yang mendukung karena Tuhan. Nah, kalau bukan karena Tuhan, Dia ambil semua, apa kita? Kita tinggal nothing. From something to nothing. Harusnya kita from zero to hero. Amen. Haleluya. From zero to hero dan tidak menjadi Nero. Haleluya. Saya percaya saudara tangkap pesan ini. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah. Jadi dia lihat kemurahannya, bukan hukumannya ya. Dia lihat berkatnya, anugerahnya, grace-nya, bukan grace mawar. Grace-nya, anugerahnya. Aku Paulus, paristana itu you, memberi engkau nasihat supaya kamu, paristana itu mempersembahkan. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Inilah kata ibadah di perjanjian lama. Persembahkan hidupmu yang sudah termasuk inklusif di dalamnya rohmu, jiwamu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau cuma tubuh tidak hidup, harus dengan roh, amin. Persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, jiwa yang ditransformasi sebab rohmu sudah kudus, amin. Dan yang kudus ini adalah jiwa yang ditransformasi. Dan yang berkenan kepada Allah adalah tindakan-tindakan tubuhmu. Haleluya. Maka itu adalah ibadahmu ya. Nah kalau ibadahmu yang sejati ini kompleks. Dia kompleks, holistik, menyangkut di gereja, di rumah, di pekerjaan. Itu menyangkut semuanya. Maka ayat 2.
Haleluya. Kalau ayat 2 ini ada sebuah sisipan yang kaitannya jelas ibadah itu yang Tuhan mau supaya berdampak. Ayat 2 ini, mari baca sama-sama sambil saya minum. 2, 3. Jadi ibadah harus kita lakukan supaya berdampak pada hidup kita adalah ibadah harus mengalami transformasi. Pembaharuan budi, bukan pembaharuan body. Pembaharuan budi sehingga kamu dapat, ini level naik, membedakan. Orang kalau ibadah tidak untuk pembaharuan atau transformasi, dia ibadah sekian lama tetapi tidak bisa membedakan. Katakan amin. Dia tidak bisa membedakan apa yang baik menurut Tuhan, apa yang berkenan menurut Tuhan, dan apa yang sempurna menurut Tuhan. Orang akan bilang, ini kan juga baik. Ya baik, tapi baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Setuju dengan saya, katakan amin. Saya kasih contoh soal baik. Orang yang semakin kita melayani, semakin harus bersedia diubah lewat ibadah. Itu sebabnya di beberapa KKR saya bilang begini, para pelayan altar habis melayani, mereka harus duduk dengar firman, jangan duduk di belakang panggung. Karena pelayanan tanpa dengar firman tidak akan ada perubahan. Haleluya. Kita tidak berubah karena pelayanan, tetapi kita berubah karena makanan firman. Dan itu sebabnya ketika kita ibadah, ingat bahwa ibadah yang berdampak kepada mengalami janji Tuhan adalah ibadah yang berisi tentang kerinduan berubah. Haleluya. Sudah tangkap pesan ini? Haleluya. Dan berubahnya adalah, jangan salah paham, ada teman saya bilang begini, Ibu Rektor marah karena dia agak bandel. Dia bilang, Mama Tius, dipanggil oleh Ibu, Tiu, kemana? Nggak berubah, nggak penakal kan? Kelas 1 begini, sekarang kelas 2 begitu. Kalau dia jawab sembarangan, Ibu Rektor, sedang Tuhan Yesus saja tidak berubah. Maksudnya bukan itu, haleluya. Berubah artinya kalau dulu kita suka tidak bergairah dengan Tuhan, sekarang bergairah. Itu berubah, haleluya. Kalau dulu kita suka menjauhkan diri dengan berbagai alasan, sekarang kita berusaha mendekatkan diri dengan berbagai cara. Itu berubah, dan perubahan itu terjadi saat kita ibadah. Ibadah tanpa kuasa transformasi akan menghasilkan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Semua jemaat sama-sama bantu saya baca. Saya sedang berjuang untuk sesuatu. 2, 3. Saya tanya, apakah mereka ini orang-orang miskin pasti? Belum tentu. Apakah mereka ini orang-orang bergereja? Ya, karena ayat 5 sudah kita buka sedikit tadi. Haleluya. Apakah orang-orang ini sudah lama di gereja? Ya. Tapi apa yang mereka ikuti selama ibadah? Lebih menuruti. Minta maaf saudara, hawa nafsu itu sama dengan daging yang di perjanjian lama, yang kalau dibawa di ibadah harus dipersembahkan dengan cara dibakar. Saya punya cara sederhana begini. Waktu WL bilang, ayo kita angkat tangan. Walaupun nengkali orang pekilek-kilek, minta maaf, ada bisul. Tapi kita mau membayar harga dengan mematikan dagingku, mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Saya angkat tangan. Rasanya kan WL tidak tahu. Tapi sekarang tidak lagi bisul, karena saya tidak rencana. Saya tidak mau bisul. Saya angkat tangan, dan kalau saya mau tetap pelihara hawa nafsu saya akan bilang pada WL, tapi ini ada sakit. Betul? Tapi kalau kita mematikan dengan membuat Tuhan mencium bau harum,
Halo? Tuhan mencium bau harum mau? Nah, Tuhan cium bau harum ketika saya rela angkat tangan. Karena saya tahu ini untuk Tuhan. Untuk Tuhan disenangkan. Beberapa kali saudara saya terpaksa harus duduk. Saat diminta berdiri saya duduk. Tapi setelah saya kuat saya berdiri lagi. Karena saya tahu ibadah ini pusatnya bukan kita. Ibadah ini pusatnya adalah Tuhan dimuliakan. Tuhan dihormati. Dan kalau kita ibadah, waktu kita ibadah, ingat poin yang ketiga ini adalah di sana Tuhan ingin kita mengalami progresif transformation. Kita diubah untuk makin serupa Kristus. Karena cuma Kristus satu-satunya anak manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mau jadi sama seperti dia dalam hal kita akan menjadi saudara dari Yesus yang sulung. Di mana Bapa berkenan terhadap dia dan Tuhan juga Bapa berkenan terhadap kita. Haleluya. Jadi ibadah yang tidak mau nafsunya atau dagingnya dibakar itu akan menghasilkan masa sukar, betul? Saudara, masa sukar bukan karena dolar naik. Masa sukar bukan karena makroekonomi itu goncang. Masa sukar karena apa? Orang-orang di gereja beribadah tetapi tidak rela ditransformasi. Saya rasa saudara-saudara saya sendiri juga terus ditransformasi. Karena dengan ditransformasi, lihat ayat 5. Sama-sama 2-3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Apa kekuatan ibadah? Transformasi oleh firman dan Roh Kudus. Karena oleh firman dan Roh Kudus kita makin progresif dari pagi sampai rembang tengah hari. Makin kuat, makin beriman, makin sukacita, makin takut Tuhan, makin cinta Tuhan. Itu transformasi yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau terjadi di gereja ini. Supaya sama-sama kita tidak hanya melihat orang lain mengalaminya, janji-janji ibadah itu. Tapi kita bukan juga, kita mengalaminya. Kita mengalami kuasa ibadah. Haleluya. Mengalami transformasi ibadah itu bukan susah, bukan berat, tetapi tergantung hati buka atau hati tutup. Mau mengalami janji Tuhan, katakan amin. Yang keempat, Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. 1, 2, 3. Jadi itu kata jadi awalnya ada segala sesuatu akan digoncang, betul? Semua apapun kecuali kerajaan Allah akan tergoncang. Dan pastikan bahwa ibadah kita dimensi kerajaan Allah. Jadi sama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, satu-satunya yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang Tuhan suka, yang berkenan kepadanya. Apa yang Tuhan suka? Dengan hormat dan takut. Mari kita periksa hati kita masing-masing soal ini. Saya tidak mengukur saudara, saya mengukur diri saya sendiri. Saya bilang pada istri saya, segala sesuatu yang bisa ditunda, tunda dalam rangka kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam hal ibadah. Roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati, segala penyakit akan dilalukan. Ibadah kita harus disertai rasa hormat. Katakan kiri kanan, disertai rasa hormat. Saya pernah baca dalam kitab Yesaya, saya tidak kesana. Tuhan pernah bilang begini, minta maaf, aku lelah dengan ibadahmu. Aku muak dengan ibadah. Aku capek dengan ibadah. Saya pikir Tuhan yang suruh ibadah. Kenapa Tuhan capek dengan ibadah kita? Oh, ibadah mereka, Israel. Tuhan melihat, Maleakhi pasal 1 kan kita sudah baca berkali-kali ayat 6. Kalau aku ini Tuhan, di manakah hormatmu? Ibadah, saudara, disertai dengan rasa hormat. Saya jelaskan kemarin, takut itu ada dua jalur. Takut membuat orang ketakutan,
itu seperti ketemu setan. Dan takut yang membuat kita orang makin hormat, makin kagum pada Tuhan, itu dua takut yang berbeda. Gereja tidak mengajarkan ketakutan yang horor. Saya ke ibadah karena takut dikutuk. Saya ke ibadah karena takut hilang berkah. Saya ke ibadah supaya saya dapat ini dan tidak. Kita beribadah karena takutnya apa? Karena saking hormat. Halo, tanggap ini. Kita tidak menekan jemaat takut ke arah takut dikutuk, takut dihukum. Tapi kita takut, bukan takutnya yang kita tangkap, hormatnya. Karena dari kata takut yang saya pelajari, yang Tuhan mau di sini, sekali lagi takut, kenapa ada hormat dan takut? Karena rasa takut itu soal segan. Dan hormat itu adalah soal menghargai. Ada orang kita segan, tapi kita tidak hormati dia. Saya sudah rasakan seperti itu. Kita hormat dia karena jabatannya. Tapi berani dia turun, saudara, tidak ada tapi hormat ke dia. Tapi kalau kita hormat dan takut dalam konteks yang benar, dia naik, dia turun, tetap kita hormat. Betul? Haleluya. Jadi kalau suamimu, selama suamimu berpenghasilan besar, kau hormat, kau takut, satu waktu suamimu pope, engkau akan cari yang lain. Karena hormat dan takut berdasarkan pamrih, berdasarkan materi. Kita hormat Tuhan bukan karena apa-apa yang Tuhan beri pada kita, karena memang Tuhan itu bukan layak dihormati. Tetapi dia kodrat dan naturnya, dia terhormat. Katakan haleluya. Tuhan dihormati bukan karena dia kurang hormat. Tapi Tuhan dihormati karena memang dia terhormat. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Kalau saudara punya anak, misalnya cuma contoh. Tapi kasih contoh saudara, jangan juga kejadian. Om Unge misalnya punya anak Alok dan Utu. Utu tidak ada rasa hormat pada Om Unge. Alok ada rasa hormat. Kalau saudara sedia warisan, saudara akan kasih sama atau kasih beda? Biasanya sama. Kalau orang tua tidak pilih-pilih kas. Tetapi ketika warisan itu diberikan, itu ada kaitan dengan like or dislike. Tuhan juga begitu. Kenapa tidak diberi kepada Esau? Kenapa tidak diberi kepada Esau? Karena Esau anggap remeh apa yang Tuhan anggap penting. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Puji Tuhan, hormat akan membuat ibadah kita berdampak pada kita. Hormat akan membuat semua janji Tuhan jadi kenyataan. Dan hormat itu adalah bagian kita untuk melakukannya. Yang kelima. Haleluya. Supaya ibadah kita mengalami dampak, ibadah bagi kita, janji Tuhan jadi pengalaman. Saudara, rasa yang harus ada adalah rasa rindu dan rasa cinta akan Tuhan. Haleluya. Ini saya tidak bahas lama karena saya mau selesaikan. Orang kalau cinta, orang kalau rindu Tuhan, lautan api pun kuseberangi. Yes. Dulu KKR zaman tahun-tahun berapa ya? Pergi KKR pakai daun pisang. Jam-jam daun pisang. Pulang tengah malam berjalan dari ujung Lawangan sampai ujung Karondora. Istirahat di gereja sentro. Haleluya. Jalan kaki, karena apa? Dorang bilang cinta mula-mula. Sebenarnya yang benar, cinta mula-mula dengan cinta sekarang harus tetap sama. Karena yang mencintai kita juga tidak berubah cintanya. Siapa Tuhan? Dia tidak berubah. Tadi, Tuhan Yesus tidak berubah dalam hal mencintai kita. Jadi ada ayat yang mengatakan, saya tidak baca, saudara langsung ingat saja. Lebih baik satu hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, kau Allah yang hidup, itu lagu. Karena ada kerinduan seperti rusa. Para WL sekarang rusanya seperti rusa seberapa kan? Seperti rusa yang haus. Seperti rusa itu. Yang satu lagi.
seperti rusa. Bukan. So apa tu rusa model begini? Tapi intinya apa yang nama depends kerinduan dari dalam seekor rusa merindukan air. Ia tidak akan terhalang oleh apapun karena bagi dia ibadah itu adalah segala-galanya. Saudara-saudara, kalau perasaan ini ada pada kita, maka saya yakin semua janji-janji Tuhan akan jadi pengalaman di hidup saudara dan saya. Kalau misalnya seseorang mengasihi Tuhan, maka segala sesuatu yang dia kerjakan jadi berat atau ringan. Tapi kalau perasaan sudah berubah, tidak lagi cinta, jadi berat atau jadi ringan? Jadi berat. Jadi berat ringan dari kita ibadah berhubungan dengan rasa cinta kita kepada Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Jadi saya sudah tangkap satu hal. Kita tidak bisa paksa orang ibadah kalau dia tidak punya cinta Tuhan. Karena dia akan selalu terpaksa. Dan orang yang melakukan terpaksa itu seperti binatang yang cacat. Dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau cinta Tuhan. Katakan haleluya. Ada lagu lama, ku mau cinta Yesus selamanya. Terus yang ke-6, dalam rangka ibadah kita berdampak pada kita karena ada janji Tuhan di baliknya, maka 1 Timotius 6 ayat 6. Nah ini ayat baru, belum pernah saudara dengar. Bagi maksudnya belum pernah saya jelaskan, saudara sudah pernah dengar. 1 Timotius 6 ayat 6. Sama-sama 2-3. Lagi 2-3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ada orang menerjemahkan ayat ini begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Saya sudah pernah dengar mereka menerjemahkan seperti ini. Bro, biasa-biasa saja bro. Kalau ada ya ada. Kalau tidak ya sudah. Kalau ada alat musik ya oke. Kalau tidak ya sudah. Jadi ini prinsip orang-orang bilang, kita kalau membuat acara di kantor gubernur, kita akan membuat yang terbaik. Tapi di ibadah juga harus lebih baik, kata Karamen. Nah bukan itu pembahasannya. Rasa cukup, saya teliti kata rasa cukup. Ibadah kalau disertai rasa cukup artinya terpenuhi kebutuhan dari roh, jiwa, dan tubuh itu cukup sudah. Jadi rasa cukup ini bahasa Yunani-nya adalah autarkeia, artinya contentment, kepuasan yang isinya menunjuk kepada kepuasan sense of inwa, artinya kepuasan rasa di batin atau di manusia roh. Jadi kalau saya terjemahkan ayat ini begini, memang ibadah itu kalau rasa cukup, rasa puas di roh kita itu nyampe, maka itu akan memberi keuntungan besar. Tangkap ini, bilang haleluya. Karena altar keia artinya a perfect condition of life in which no aid, no support is needed. Artinya roh kita karena ibadah, roh dan jiwa kita karena ibadah, semua yang kita butuhkan lewat ibadah terpenuhi. Terpenuhi dan tidak butuh lagi support dari dunia. Tidak butuh lagi support dari filosofi ataupun dari kata-kata motivasi, kata-kata bijak. Karena roh kita cukup oleh firman dan roh kudus. Dan memang ibadah itu, jadi terjemahan ini saudara-saudara tangkap, memang ibadah itu kalau roh kita cukup dapat makan, cukup diberi supply, self-sufficiency, artinya kebutuhan kita terpenuhi saat ibadah, itu memberi keuntungan besar. Katakan haleluya. Jadi kata ini adalah tidak lagi kita butuh hiburan yang lain atau dukungan yang lain, kebutuhan yang lain, karena roh kita telah tersentuh. Kalau rohmu baik-baik saja, jiwamu pasti baik-baik, dan tubuhmu pasti sehat walafiat, artinya baik-baik saja. Halo, maksudnya yang keenam, ibadah yang mengandung janji akan kita alami kalau ibadah kita fokus pada pemenuhan kebutuhan sisi manusia roh kita. Haleluya. Keuntungannya besar. Memang ini terjemahan ini agak repot diterjemahkan. Dan saya cukup lama belajar untuk 1 Timotius 6 ayat 6. Yang dimaksud dengan rasa cukup.
adalah sudah terisinya roh kita dengan kebutuhan esensial dari roh kita, maka itu akan membawa keuntungan besar. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Haleluya. Yakobus 1 ayat 25 sampai 27. Saya cuma fokus pada ayat 25 saja atau 26. Duana. Ibadah kita adalah dimensi spiritual, bukan? Nah, sekarang dimensi aplikasi. Sama-sama 2-3. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya dan saudara, saya terutama pribadi mengaku banyak salah di sini. Tidak mengekang lidah. Mengapa puasa ibadah tidak terdampak? Karena lidah kita tidak kita kekang. Memang lidah tak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung, 1000 jenis. Lain di bibir, lain di hati. Haleluya. Saya dan saudara harus minta ampun di bagian ini. Karena lidah itu seperti api. Lidah yang kecil dapat membakar satu kota. Lidah itu seperti api. Orang yang tadinya bersemangat bisa pudar semangatnya gara-gara lidah. Haleluya. Kenapa begitu? Karena ibadah tidak boleh melalaikan sisi yang namanya perubahan, yang namanya perubahan kebiasaan bicara. Kita harus mengekang lidah. Katakan, saya harus mengekang lidah. Sekarang lidah itu sudah berpindah di status. Lidah berpindah di jari. Lidah berpindah di kepo. Lidah kita membuat ibadah kita tidak mengalami janji-janji Tuhan. Kalau ibadah, kalau lidahnya tidak digunakan dengan benar. Aduh, ada harus kita setia ibadah mana tapi berkat jauh. Gara-gara mungkin kita pe bibir, tapi lidah, tapi mulut. Ada lagu dulu bilang, bibir ini ku gigit sendiri. Gigit sendiri kan apa? Kita bicara, saudara, walaupun pendeta, jemaat, kadang kita salah bicara. Di sini kita harus terus ditransformasi oleh firman. Makanya Yesaya ketika mau bertemu Tuhan di zaman ketika usia raja usia mati, maka malaikat membawa bara, katakan bara, bara api, Tuhan taruh di bibir mulutnya. Karena ia tinggal dengan bangsa yang najis bibir. Dan ketika itu, maka Yesaya bilang, ini aku, hineni selakni, ini aku, utuslah aku. Tuhan mau utus kita, tapi kita harus kuasai lidah kita. Kalau kita salah, saudara-saudara, kita harus belajar untuk mengakui dan minta ampun. Beberapa kali sebelum ibadah, kami harus minta maaf satu dengan yang lain, dengan istri. Karena kami hari-hari bicara, kami hari-hari ngomong, hari-hari salah bicara mungkin. Kita harus bereskan itu supaya ibadah kita tidak mubazir. Haleluya. Kita punya ibadah mau diberkati. Haleluya. Jaga bicara, jaga lidah, supaya ibadah kita diberkati Tuhan. Amin. Mari saya berdoa. Angkat tangan, saudara. Kami sudah lama melayani Tuhan.